So guys, kita lagi nungguin giliran buat GR. Jadi dari ketua ini Jabar, sekretaris, bendahara, ketua-ketua bidang, wakil bidang, ketua komisi dan wakil komisi nanti satu persatu datang menghadiri apa ya prosesi pelantikan langsung yang akan dilantik oleh Pak Bambang Susantyo selaku ketua IMI. Ya, jadi kita masih nungguin. 28. So guys, kita di tengah-tengah sini kelihatan nggak? Halo. Jadi kita masih GR guys, masih bingung posisinya karena juga posisi di sini tuh masih rada kurang turun gitu. Tapi ya udah, yang penting di panggung, weh. Sip, jadi masih ngatur-ngatur gitu, habis ini baru oke lanjut. Ya, stay tune terus. Beres, GR. Habis ini kita bakal langsung prepare, ganti baju, istirahat, sholat makan. Langsung nanti prosesi pelantikan dimulai sekitar jam satuan. Ganti baju dulu. Oke guys, kita sampai gedung sate tadi habis pulang sholat ganti baju, terus kita langsung lanjut swab dulu, habis swab langsung duduk ke kursi yang tadi udah GR tadi. Yuk masuk yuk. Ayo. Bro Rio. Ayo dong bantu Mi Jabar ya. Oh siap siap pak. Oh boleh. Siap. Mantap. Yang harus banyak bantu. Oh siap. Supaya lebih berkibar di Indonesia. Siap. Khususnya offroad ya. Khususnya offroad gitu ya, boleh. Kalau saya mah di media om, jadi paling bisa bantu-bantu aja nanti di up lah media itu, gitu. Kita yang jago-jago media kayak gitu. Ya? Masuk dulu. KTP siap. KTP dulu. Jadi semua peserta yang datang memang harus di swab dulu. Iya. Supaya steril. Wah, luar biasa. Oh, ada ya. Enggak ada. Sebentar. Oh, sebelah lagi. Ditunggu dulu di luar ya. Oke. Terima kasih. Siap. Jadi setelah swab memang nggak boleh langsung masuk. Nunggu dulu 15 menit di luar, nanti positif negatif baru dilanjutin. Sip. Kalian Pak Haji Martin. Halo Pak Haji. Pak Bang itu sudah datang belum? Belum, masih sama Pak Haji. Oh kan kita jam 3 ya? Iya. Saya istirahat dulu ya. Iya. Tapi mending ninggalin orang. Berat ke belakang. Ya, jadi posisi sengaja mesinnya ditaruh di belakang, makanya kaki-kaki depannya independen semua. Oh. Ini paling jauh dibawa ke mana? Ini kecurigaannya ada pak? Oh, ada kecurigaannya. Oh, di sini lah ya. Ya, ini semua full tubular, jadi memang ini satu dari Bandung, wildernya dari Bandung. Ini juga sama full tubular. Kalau ini untuk mesin apa? Kalau ini mesin ya
ini 8 boleh. Lexus baru untuk adventure off road. Pak Gub harus nyobain ini mobilnya ini. Hahaha. Nemenin aja, tenang gak ngerti. Ini mah kayak film Back to the Future. Iya benar-benar. Beda ya, memang sukanya mau mobil gini. Tertarik ini bisa ber 10 ya? Iya, Pak Gub. Masih jalan. Oh, 1928. Betul nih, dipajang Jawa Barat semua. Itu pas Agustusan Pak Gubernur pakai ini gitu. Tinggal kabari ya, betul. Yes. Kalau ini Gokar, Pak. Iya. Tinggal dikasih dudukan kursi aja. Iya, tinggal kasih dudukan kursi. Jadi kursi dudukan ini udah itu tinggal pasang, kursi langsung gas. Bakar ban, ngebul semua. Bannya memang spek begini? Iya. Dia model slick. Gak kayak, kayak gak ada garis-garis nih. Betul. Ya, slick. Slick tire. Rak mobil ini, rak tire. Aja buat ngotorin aspal. Buat ngabisin aspal, Pak. Nah, sekarang Pak Gub mau ngeliat untuk motor-motornya. Ini ada kelas road race. Ini Jelaya, Pak. Jelaya ya? 125 cm. Iya. Jadi masing-masing kelasnya. Siap. Siap, Pak. Ini motor Bapak ini. Oh iya. Motor Trabas Merdeka. Motor Trabas Merdeka ini. Iya. Motor Bapak, Pak. Nah itu bekas. Foto saya labuh teh ya. Iya, ini motornya. Sejarahnya, Pak. Ngerakeun di dieu. Iya. Jadi nah, ya, foto dulu. Foto dulu. Jadi yang satu bingkeng, yang satu potong. Tong aku rider lamun can labuh mah. Kan diberitain kan. Manusiawi. Ini ada namanya. Kemarin juga sempat nyobain yang RG ya. Oh, itu ya? Yang RG. Yang putih. Pelantikan. Iya. Boleh lihat deh. Alhamdulillah. Jadi, oke, negatif guys. Boleh masuk ya? Makasih teh. Let's go, masuk. Oke, setelah negatif kita bakal jalan menuju ke ada di belah dua nih. Ada yang VIP, ada yang pengurus. Ya kita ke kiri. Siap, ke kiri. Oke, jadi setelah masuk nuansanya adalah nuansa lagu-lagu adat Sunda. Nah, kita masuk. Di situ ada kayak Hall of Fame. Jadi kita bakal foto dulu di situ, coba yuk. Ini sekarang kita Hall of Fame, kita foto dulu. Let's go. Oke, guys. Untuk di sini, ini sisi barat. Di sisi barat itu nantinya akan dilantik teman-teman pengurus dari IMI Jabar. Kita belum di sini, kita di sana dulu. Nanti setelah dipanggil, baru nanti jalan ke sini. Kita sana lagi aja. Oke, kalau di sini, ini sisi timur. Jadi teman-teman yang belum dilantik itu bakal nunggu di sini. So dari awal kabit
Wakabit sampai ke ketua komisi, wakil ketua komisi itu semua nunggunya di sana. Saat dipanggil, teman-teman pengurus baru berdiri di sini, kemudian langsung di sana untuk dilantik langsung sama ketua umum IMI. Mantap ya, kita duduk dulu sana. Hadir juga sama kita ketua KDCI Bandung, sama ada Om Oke Junjunan. Selamat datang. Udah dari tadi ya? Udah dari tadi kita. Ada Om Oke juga guys. Oh, foto dulu. Jadi di sini adalah tempat VIP-nya, tamu-tamu undangan kayak Pak Gubernur, Ketua Umum IMI, Pak Bamsud, kemudian Menpora. Jadi ada menteri juga hadir di acara kita. Sebelah sana juga ada Ketua KONI Jabar, Kejati Jabar juga hadir, Dandim dan lain-lain lah. Jadi banyak banget memang tamu undangan yang luar biasa, eksklusif lah di acara ini. Kita kayaknya bukan di sini, kita di sana. Kita ke sana dulu aja yuk. Oke, jadi Pak Bamsud udah datang, guys. Luar biasa. Ketua ini hadir dalam pelantikan. Salam. Ya, Bang Iwan. Tasul. Siap, Menteri Menpora sudah datang guys, jadi kita langsung menuju ke Gedung Barat ya, sorry Gedung Timur. Jadi teman-teman yang belum datang di Gedung Timur, sementara tamu VIP ada di Gedung Barat. Ya, jadi kita ke kiri, Pak Menteri ke kanan. Let's go. Langsung ke VIP. Yeah. Jadi memang ada ruangan khusus buat tamu-tamu VIP. Gedung sate disediain. Tamu-tamu VIP memang ada tempat untuk istirahat lah, duduk seenggaknya. Dan sekarang tamu-tamu VIP bakal menuju ke sana. Ya. Oke, jadi ini adalah proses penyambutan dari tamu-tamu VIP. Jadi memang dari acara adat Sunda juga kita menyediakan tarian adat untuk menyambut tamu-tamu VIP. Baik dari Pak Ridwan Kamil, Pak Bamsud, Pak Menteri, dan lain-lain.